Ya, berikut ini merupakan starting eleven Timnas Indonesia versus Timor Leste untuk Piala AFF U23 Thailand tahun 2023. Sebelum dimulai, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang ada nama Hernando Ari. Pemain satu ini berumur 21 tahun, tinggi 177 cm, klub saat ini Persebaya Surabaya. Oke, selanjutnya di posisi bek kiri ada nama Haikal Al-Habis. Pemain satu ini berumur 22 tahun, tinggi 172 cm, klub saat ini PSIS Semarang. Selanjutnya di posisi bek tengah ada nama Alvaindra Dewangga. Pemain satu ini berumur 22 tahun, tinggi 173 cm, klub saat ini PSIS Semarang, bos. Oke, kemudian di posisi bek tengah lainnya ada nama Muhammad Ferrari. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian di posisi bek kanan ada nama Bagas Kapa. Berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, diketahui saat ini membela klub Barito Putra, bos. Oke, bos, kemudian di posisi gelandang kiri ada nama Robby Darwis. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, klub saat ini Persibandung, bos. Berikutnya di posisi gelandang tengah ada nama Beckham Putra. Pemain satu ini berumur 21 tahun, tinggi 173 cm, klub saat ini Persib Bandung. Ya, kemudian di posisi gelandang kanan ada nama Muhammad Kanu. Pemain satu ini berumur 22 tahun, tinggi 176 cm, klub saat ini Persis Surakarta. Oke, berikutnya di posisi penyerang tengah ada nama Arkan Fikri. Pemain satu ini berumur 18 tahun, tinggi 165 cm, klub saat ini Arema FC. Oke, bos, berikutnya di posisi penyerang kiri ada nama Ramadan Sananta. Pemain satu ini berumur 20 tahun, tinggi 182 cm, klub saat ini Persis Solo. Dan berikutnya di posisi penyerang kanan ada nama Abdul Rahman. Pemain satu ini berumur 21 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm, klub saat ini Rans Nusantara. Oke, teman-teman semua, itulah sekilas informasi prediksi line up Timnas Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF U23 di tahun 2023 ini, bos.